Selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin combro dan misro mini. Ada 1800 gram atau sekitar 2 kilo kurang singkong yang sudah dikupas, kemudian 5 sendok makan margarin, sedikit garam. Nah, combro dan misro ini saya gabung ya adonannya. Satu buah kelapa yang sudah diparut Singkongnya bisa diparut manual ataupun di blender, bahkan bisa juga dicoper. Saya menggunakan chopper dari Mitoshiba CH200. Ini saya mau keluarin dulu, karena kelapanya mau saya campur di chopper juga, biar lebih lembut. Setelah dihaluskan, ini dihaluskannya bisa 2-3 kali, ya, teman-teman. Dan kalau misalnya chopper atau blendernya nggak bisa muter, bisa tambahkan air. Kalau airnya terlalu banyak, bisa diperas sedikit. Wow, lumayan airnya. Ini jangan dibuang dulu ya, nanti siapa tahu kurang cairan, kan? Nah, sekarang baru dimasukkan margarin dan garam. Margarin 5 sendok makan, garamnya kurang lebih 1 per 3 sendok makan atau secukupnya Diaduk Margarinnya ini bikin gurih dan lembut atau lembek Tidak keras Teman-teman, di sini tolong tambahkan 4 sendok makan tepung terigu protein sedang atau serbaguna. Mohon maaf banget tadi ketinggalan tepung terigunya. Jadi, fungsinya tepung terigu itu untuk merekatkan agar si combro dan misro ini tidak hancur saat digoreng. Setelah ini, singkongnya akan saya bagi dua. Untuk combro masukkan daun bawang, bawang putih bubuk kurang lebih satu sendok makan. Kalau nggak ada bawang putih bubuk bisa bawang putih biasa 3 siung ya. Kemudian diaduk. Isian untuk combro adalah oncom saya pakai 4 atau secukupnya 7 buah cabe rawit merah 8 buah cabe merah keriting 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah nanti pelengkapnya garam, kaldu bubuk dan gula merah oh iya pakai daun bawang 2 batang atau 1 batang kalau nggak suka daun bawang boleh ditiadakan Masukkan penggorengan masukkan minyak goreng kurang lebih 5 sendok makan tumis bumbunya jangan lupa ya ini oncomnya dihaluskan di bejek-bejek atau diremes-remes boleh gula merah setengah sendok makan kaldu bubuk setengah sendok makan garam cukupnya saya pakai setengah sendok makan deh masukkan oncomnya masukkan daun bawang tambahkan setengah gelas air dimasak sampai matang dan airnya habis udah matang ya ini udah enak airnya juga udah habis diamkan dulu sampai dingin baru bisa dibuat isian kemudian bentuk combro yang isinya adalah oncom dan misro isinya adalah gula di sini saya baru sadar kalau tepung terigunya ketinggalan teman-teman jadi mohon maaf banget setelah saya bentuk saya tambahkan sisa adonan menggunakan tepung terigu fungsinya supaya tepung terigu itu merekatkan adonan untuk 2 kg silahkan tambahkan 4 sendok makan tepung terigu karena ini tinggal sisa jadi saya tambahkannya sedikit aja nanti di akhir video ada Perbedaan yang pakai tepung terigu dan tidak pakai tepung terigu, buat pelajaran banget ya, teman-teman. Setelah selesai dibentuk, digoreng menggunakan minyak panas dan api sedang. Minyak harus benar-benar panas, digoreng sampai warnanya kecoklatan. Sekali lagi di sini saya dengan senang hati memperkenalkan wajan granit anti lengket dengan sutil silikon tahan panas sampai 320 derajat keluaran dari stain cookware. Wajan ini serbaguna banget bisa untuk menggoreng, bikin sayur, kemudian dipungsikan sebagai baskom. Buat teman-teman yang tertarik di mana belinya sudah saya cantumkan di bawah video linknya. Untuk isian misro itu adalah gula merah yang sudah diserut. Gampang banget, jangan lupa cuci tangan ya. teman-teman, combro dan misronya sudah mateng. di sini saya akan memperlihatkan bentuk combro yang pakai tepung terigu dan tidak pakai tepung terigu. nah, yang sebelah kanan ini produk gagal, tidak pakai tepung terigu, jadi dia ancur. yang sebelah kanan, piring yang sebelah kanan ini semuanya pakai tepung terigu, jadi mulus-mulus banget. waktu digoreng juga nggak ancur. Please teman-teman saya minta maaf silahkan tambahkan 4 sendok makan tepung terigu ke dalam adonan Supaya tidak mudah hancur dan digorengnya tuh bagus hasilnya Ini rasanya mantul banget untuk combroknya pedesnya terasa Kemudian asinnya dan oncomnya juga terasa Kalau tidak ada oncom boleh pakai tempe Tapi tempenya dikukus dulu ya Baru ditumis dan ini yang isiannya gula merah, si misro. Makanan ini bisa buat ide jualan ataupun cemilan di saat seperti ini, di saat pandemi murah meriah, tapi rasanya oke okay banget. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Sampai ketemu lagi.